dua TKP jaringan yang sama, dalam artian jaringan besarnya, ya kita amankan bandarnya. Diindikasi ini adalah jaringan dari Malaysia. Jumlah bruto total sabu yang kita amankan 2 kilo. Dan kedua bandar ini kita amankan di wilayah Jakarta Timur. Kenapa Jakarta Timur? Karena awal penyelidikan kita dari Jakarta Pusat, kemudian kita kembangkan dan kita amankan bandarnya di wilayah Jakarta Timur dengan dua lokasi yang berbeda. Yang pertama di Ciracas, yang kedua di Pulau Gadung. Total tersangka yang kita amankan sebanyak untuk home industry inek palsu 3 orang, untuk tersangka peredaran sabu TKP Ciracas 1 orang, untuk TKP di Pulau Gadung 7 orang. Sampai saat ini masih kami lakukan penyelidikan dan pengembangan untuk mengembangkan kasus ini sampai dengan jaringan besarnya. Kami mohon doa dari rekan-rekan agar kami bisa terus mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah Jakarta Pusat dan wilayah DKI Jakarta. Terima kasih.